Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyati amalina mayyahdillah falamudillala wa mayyudil falahadiyala ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai posisi imam dan makmum, atau bisa dikatakan juga akan membahas mengenai sholat berjamaah apabila berjamaahnya itu dua orang atau lebih dari dua orang. Itu yang saya akan bahas ini adalah buku yang disusun oleh Dewan Isbah PP Persis yang diberi nama Risalah Salat. Di dalam buku itu pada halaman ke-130-nya di sana ada membahas tentang salat berjamaah, dan yang pertama yang dibahas itu adalah posisi imam dan makmum. Nah, artinya di sini akan dibahas mengenai sholat berjamaah dan berjamaahnya itu bagaimana apabila cuma dua orang, dan bagaimana juga kalau jumlahnya itu lebih dari dua orang. Dan juga nanti akan dibahas mengenai kalau yang berjamaahnya itu laki-laki saja, dan juga yang berjamaahnya itu laki-laki dan juga perempuan. Sekarang kita masuk ke hadisnya. Nah, di dalam buku Dewan Isbah ini, di dalam kitab Risalah Salat ini pada halaman ke-130, Dewan Isbah mengambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Ibnu Khuzaimah dan juga Musnad Ahmad bin Hanbal. Di dalam hadis itu dikatakan bahwasannya Jabir bin Abdullah, dia berkata, Qoman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallil maghriba. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk melaksanakan salat maghrib. Fajitu, kemudian aku datang. Fakumtu an yasarihi, dan aku berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Fanahani, tapi Rasulullah melarangku untuk berdiri di sebelah kirinya. Faja'alani an yaminihi, lalu Rasulullah menjadikanku atau menempatkanku di sebelah kanannya. Tsumma ja'a sahibun li, kemudian datang sahabatku. Fasafafna khalfahu, maka kami pun berdiri di belakang Rasul. Fasolla bina, kemudian Rasulullah pun mengimami kami. Nah, di dalam hadis ini tentunya sudah jelas bagi kita. Pertama, di sini yang dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah bahwasannya ketika Rasulullah sedang melaksanakan sholat maghrib, ternyata ada Jabir bin Abdullah, dia datang, lalu dia berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah melarang Jabir bin Abdullah itu, lalu menempatkannya ke sebelah kanannya. Nah, artinya kalau berjamaah dan berjamaahnya itu dua orang, maka makmumnya ini harus berada di sebelah kanan imamnya. Nah, sekali lagi, jadi kalau berjamaah dua orang, nah ini yang dua orang itu laki-laki dua-duanya, ini kan antara Jabir bin Abdullah dan Rasulullah. Jadi ketika dua orangnya laki-laki, maka ketika berjamaah seperti itu makmumnya
berada di sebelah kanan imam. Lalu kalau makmumnya itu bertambah satu lagi, di sini dicontohkan dengan datang seorang sahabatku. Di dalam hadis yang lain itu dikatakan siapa sahabatku ini? Nah, sahabatku ini namanya adalah Jabar bin Sokhar. Jabar bin Sokhar datang, lalu dia berdiri di sebelah kiri Rasul. Artinya ketika itu, ketika sholat, Jabir bin Abdullah di sebelah kanan Rasul, dan Jabar bin Sokhar itu di sebelah kiri Rasul. Ini kanan Jabir bin Abdullah dan kiri adalah Jabar bin Sokhar. Ketika keadaannya seperti itu, ternyata Rasul itu mendorong mereka berdua sehingga mereka itu berada di belakang Rasulullah. Artinya, kalau sholat berjamaah dan berjamaahnya itu 3 orang atau lebih, atau bisa dikatakan lebih dari 2 orang, nah maka yang 2 orang itu mereka harus berada di belakang imam. Dan ini catatannya, di sini kan ada Rasul, Jabir bin Abdullah, dan Jabar bin Sokhar. Yang ketiga-tiganya ini adalah semuanya laki-laki. Jadi kalau berjamaah 2 orang, yang 2 orangnya ini laki-laki, makmum berada di sebelah kanan imam. Sedangkan kalau ada 3 orang laki-lakinya, maka makmum yang 2 orang ini, yang laki-laki, mereka itu harus berada di belakang imam. Lalu di dalam kitab Nailul Autor, dalam kitab Nailul Autor itu ada satu bab yang berjudul Babu Wukufil Wahidi An Yaminil Imami Wal Isnaini Fasoli dan Khalfahu, yaitu diamnya seorang berada di kanan imam dan diamnya 2 orang atau lebih berada di belakang imam. Artinya di sini maksudnya kalau berjamaahnya 2 orang, maka makmum berada di kanan imam. Tapi kalau berjamaahnya lebih dari 2 orang, maka makmum berada di belakang imam. Nah, hadis yang pertama yang dicantumkan di dalam kitab Nailul Autor itu, ini adalah sama dengan yang di dalam risalah sholat itu, yang dicantumkan oleh Dewan Hizbah. Bahasanya, An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, kala dia berkata, Qoman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallil maghriba. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri melaksanakan salat maghrib. Fajitu, kemudian aku datang, yang maksud dengan aku ini adalah Jabir bin Abdullah. Fakumtu an yasarihi, kemudian aku berdiri di sebelah kiri Rasul. Fanahani, tapi ternyata Rasul itu melarangku. Nah, nanti ini melarangku itu gimana sih? Jadi dari mana tahu Jabir bin Abdullah itu dilarang oleh Rasul untuk berdiri di sebelah kiri beliau. Faja'alani an yaminihi, kemudian beliau menempatkanku di sebelah kanannya. Nah, ini kan ada kata-kata menempatkanku di sebelah kanannya. Jadi di sini juga apa sih yang dimaksud dengan menempatkanku di sebelah kanannya? Terima kasih. Nah, jadi di sini apa yang maksud dengan menempatkanku sebelah kanannya? Jadi dikumahkan gitu kan ya, ditempatkan di sebelah kanannya itu. Nanti dijelaskan di hadis yang di bawahnya. Fasofafna khalfahu, kemudian tsumma ja'a sahibul li, kemudian datang sahabatku. Dia juga ikut sholat. Fasofafna khalfahu, kemudian kami pun bersab di belakangnya. Fasolabina, kemudian Rasulullah mengimami kami. Nah, hadis ini di dalam Nailul Autor, di dalam kitab Nailul Autor itu dikatakan adalah riwayat Imam Ahmad. Dan di dalam kitab Nailul Autor itu, dijelaskan, jadi yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan melarangku bagaimana, menempatkanku di sebelah kanannya bagaimana? Nah, di sini dijelaskan. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat lain, qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyusalliya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk melaksanakan sholat. Di sini tidak disebutkan yusolil maghribah, tapi diyusolliya. Cuma begitu saja. Jadi Rasulullah berdiri untuk melaksanakan sholat. Fajitu, kemudian aku datang. Fakum tu'an yasarihi. Lalu aku berdiri di
sebelah kiri Rasul. Nah, ketika aku berdiri sebelah kiri Rasul, fa'akhadha biyadi, lalu dia, lalu beliau, Rasul, memegang tanganku. Jadi ini dengan caranya itu, dengan Rasul itu memegang tanganku, artinya memegang tangan Jabir bin Abdillah. Memegang tangan Jabir bin Abdillah. Nah, lalu fa'adarodi, kemudian beliau memutarkanku. Nah, ini memutarkanku gitu ya. Nah, di sini kan dipegang tangannya oleh Rasul, lalu diputarkan Jabir bin Abdillah itu, hatta akomani, sehingga beliau memberdirikanku an yamini, di sebelah kanannya gitu. Jadi diputarkannya, yang awalnya di sebelah kiri diputarkan, lalu disimpan, ditempatkan disimpan saja barang itu disimpan disimpan ditempatkan di sebelah kanan Rasul. Nah, lalu ditempatkan di sebelah kanan Rasul. Nah, jadi di sini jelas bagaimana jadi di sini jelas ya apa yang maksud dengan melarang. Ternyata yang maksud dengan Rasul itu melarangku, ya di sini ada isyaratnya bahwa Rasul itu memegang tangan Jabir bin Abdillah, lalu diputarkannya dan menempatkannya di sebelah kanannya. Nah, itu artinya adalah melarangku. Tsumma ja'a Jabbar bin Sakhrin, kemudian datang Jabbar bin Sakhr, faqoma an yasari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Nah, berarti di sini ada Jabir bin Abdillah di sebelah kanan dan Jabbar bin Sakhr di sebelah kiri Rasul. Nah, ketika keadaannya seperti itu, fakhoda bi aidina jami'an, lalu Rasulullah itu memegang tangan kami berdua. Jadi tangan kanannya memegang tangan Jabir bin Abdillah dan tangan kirinya itu memegang tangan Jabbar bin Sakhr. Fadafa'ana, kemudian beliau memundurkan kami, beliau mendorong kami, hatta aqamana khalfahu, sehingga beliau memberdirikan kami di belakangnya. Nah, di sini sangat jelas dijelaskan di dalam ini Ruwahu Muslim wa Abu Daud, di dalam riwayat Muslim dan Abu Daud, bahwasannya kalau berjamahnya dua orang, kalau berjamahnya dua orang, maka teman-teman maka makmum berdiri sebelah kanannya. Tapi kalau tiga orang, maka makmum berdiri di belakang imam. Nah, lalu yang selanjutnya di dalam kitab Al-Autor pun ini dijelaskan, wa'an Samurah bin Jundabin, dari Samurah bin Jundab qala, berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW memerintahkan kami, idza kunna thalathatan an yataqaddama ahadana, apabila keadaan kalian tiga orang, maka hendaklah ia mengedepankan salah satu di antara kami. Atau apabila keadaan kalian itu tiga orang, an yataqaddama ahaduna, salah seorang di antara kita itu harus berada di depan. Artinya ketika ada tiga orang, maka yang satu jadi imam di depan, yang dua jadi makmum di belakang. Nah, ini dikatakan Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, lalu yang selanjutnya pun di dalam kitab Al-Autor itu dikatakan, ini ada sebuah hadis lagi yang menjelaskan mengenai, kalau tadi kan jadi berjamaah teh hanya laki-laki saja gitu kan ya. Tadi dua orang, yang pertama Rasul, yang kedua Jabir bin Abdillah, itu laki-laki. Lalu ke yang tiga orang ada Rasul, Jabir bin Abdillah dan juga Jabbar bin Sakhr. Itu juga semuanya laki-laki. Bagaimana kalau berjamaahnya itu ada perempuannya? Nah, ini dalam kitab Al-Autor dijelaskan bagaimana posisinya ketika ada makmumnya itu perempuan. Wan Ibn Abbasin, dan dari Ibnu Abbas qala, dia berkata, ini Ibnu Abbas ya,
Kalau tadi kan Jabir bin Abdillahnya, nah sekarang Ibnu Abbas. Shalaitu ila janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sebelah kanannya. Wa Aisyatu ma'ana tusolli khalfana. Sedangkan Aisyah, nah ini Aisyah, artinya di sini ada perempuannya. Dan Aisyah bersama kami salat di belakang kami. Nah ini sangat jelas dikatakan bahwasannya pertama ada Ibnu Abbas berdiri di samping Nabi ketika sholat, sedangkan Aisyah itu berdiri di belakang kami. Artinya ketika ada perempuan, maka perempuan itu sholatnya berdiri di belakang laki-laki. Meskipun ini ya, Aisyah itu kan kalau dengan Rasul kan muhrim ya, karena Aisyah itu kan mahram. Karena Aisyah itu kan istri Rasul. Jadi meskipun istri Rasul, kalau dia statusnya itu sebagai perempuan, jadi tidak bisa disejajarkan gitu kan ya. Tapi itu ketika perempuan, meskipun itu mahramnya, nah maka dia harus berada di belakang. Karena kan ada yang bertanya juga, bagaimana kalau ada suami istri, mereka belum punya anak, lalu mereka itu sholat berjamaah, bagaimana posisinya, gitu kan ya? Ini meskipun ini sudah jadi suami istri, nah ketika sholat, nah ini sholatnya ada laki-laki dan ada perempuan, gitu. Jadi tidak sejajar, tapi si perempuan itu istrinya, nah ini berdiri di belakang suaminya ketika sholat, itu di belakang imamnya. Nah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Nah lalu untuk menguatkan hadis yang tadi, yang Ibnu Abbas tadi, di sini ada hadis juga di dalam kitab Nahwul Athar itu, yang ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sahabatnya. Wan Anasin, dan dari Anas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholabihi, sholat mengimami beliau, artinya sholat mengimami Anas, artinya ini Rasul, ini Anas, wabi ummihi, dan dengan ibunya, au kholatihi, atau bibinya. Kola ia berkata, fa'akomani an yaminihi, kemudian beliau memberdirikanku di sebelah kanannya, wa'akomal mar'ata kholfana, dan beliau memberdirikan perempuan di belakang kami. Jadi di sini dijelaskan juga bahwasannya Anas itu ketika saat bersama Rasul, Anas disimpan di sebelah kanan, ditempatkan di sebelah kanan, sedangkan tadi ibunya atau aukholati atau bibinya yang perempuan itu ditempatkan di belakang beliau. Artinya ini sedang benar-benar menjelaskan bahwasannya perempuan itu ketika sholat, maka ditempatkan di belakang imam. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan juga Abu Daud. Nah itu tentang cara-cara sholat berjamaah. Jadi kita simpulkan bagaimana sholat berjamaah itu. Pertama, apabila sholat berjamaah dan berjamaahnya itu dua orang laki-laki, maka makmum berada di sebelah kanan imam. Yang kedua, apabila berjamaahnya tiga orang, semuanya laki-laki, maka makmum berdiri di belakang imam. Lalu apabila ada yang sholat, sholatnya itu dua orang laki-laki dan satu orang perempuan, maka yang laki-laki berada di sebelah kanan imam, dan yang perempuan berada di belakang imam. Begitupun kalau yang sholatnya itu ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, bisa dikatakan suami istri ini sedang melaksanakan sholat berjamaah, maka istrinya itu sebagai makmum, dia berada di belakang imam, dia berada di belakang suaminya. Nah mungkin seperti itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dari apa yang di yang telah ditulis, yang telah disusun oleh Dewan Hizbah, dan juga tadi yang ada di dalam kitab Nurul Autor. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya, dan itu memang harus kita praktekkan di dalam melaksanakan sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu seperti itulah aturannya ketika berjamaah. Mudah-mudahan kita semua bisa bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.